إله إلا الله محمد رسول الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Perhimpunan ni yang buat ni ialah anak-anak karya sendiri, kerana kami rasakan mesyuarat agung yang telah diadakan pada 2022 telah berjalan dengan lancar, dan semua pemilihan daripada ahli jatang kuasa hingga kaki tangan masuk imam dan apa telah dilantik dan dengan telus katanya. Tetapi surat pelantikan yang telah dikeluarkan oleh MAIS itu jauh berlainan. Misalnya imam satu yang disebutkan tadi ya, disebutkan tadi sebulat suara dipilih dia al-habis, tiba-tiba siam jangan masuk campur ada dalam senarai. Dan yang lagi satu ialah Nazir. Nazir ialah aku lebih Zul. Ustaz Zul yang tadi jadi imam tu dia menang Nazir, tapi dialihkan jawatan dia kepada yang kalah duduk rumah dia diam. Mana boleh? Jadi adik, kita tak faham sebenarnya. Kita tak adalah nak cakap campur tangan tu campur tangan ni. Tapi tolonglah. Ini masyarakat orang Islam. Adil kepada orang Islam. Adil ni adalah perintah agama. Kenapa susah sangat? Dan kami buat keputusan ni, kita nak buat ceramah supaya kita nak keluarkan perasaan kita lah. Kenapalah buat kami macam ni? Allahuakbar. Tentang rasa ke cara macam ni kadang-kadang menjejaskan reputasi masjid sendiri? Saya rasa tak rasa. Sebab apa? Kita ada salah dah yang macam kami buat. Tak. Macam kalau dia orang buat sembunyi-sembunyi itu salah sebenarnya. Salah. Tapi dia orang sangat diam ya kan. Jadi kita menyuarakan yang tak betul. Dan kita tak kisah dengan yang naik jawatan tu. Kita yang kisah ni MAIS. Kenapa buat macam ni? Kau mengendalikan apa majlis agama Islam Selangor. Buatlah. Baik kan? Ini kali pertama jadi ataupun sebelum ni ada juga yang terjadi? Sikit-sikit lah. Sikit dulu, sikit-sikit tak menjejaskan. Tapi kemungkinan dia orang merasakan ini tak kisah kan? So dia buat sesuatu lah. Tidak punya apa-apa agenda politik. Kita tak mahu mungkin ada, mungkin tak tahu. Kita tak tahulah. Kita tak pernah fikir itu. Kita pilihan saja. Kita fikir untuk kebaikan kita lah. Apa yang perlu kita buat ini, inilah cara dia. Pertahanan hak anak karya. Tuan, apa sebab dia orang pilih bukan anak karya yang terdiri pada jawatan kemajikan? Bukan anak karya. Dia pilih orang yang kalah. Orang yang kalah. Ini pemilihan kan. Anak karya yang susah lantik, datang lantik, pilih orang yang kalah dan orang yang tak ada buat ada. Jadi kita fikirkan buat apalah kau gunakan kami macam ni kan. Lebih baiklah tak payah lantik je sendiri. Kita pun tak marah. Berharap berapa lama isu ni akan diselesaikan? Saya doa, kami berdoa. Buat keputusan ni pada Allah. Tapi mudah-mudahan dengan asbab yang kami cakap, kami doa ni buka hati dia orang. Kita tak nak lagi orang Islam ni bergaduh. Tak usahlah, dia tak nak isu dan dia kita faham-faham tak payah. Itu tidak menguntungkan dia. Kalau tak ada campur tangan, kita membayangkan apa kan? Kalau kami lepas tahu, kalau tak ada campur tangan. Tak, kita just dapat lebih kurang macam ni. Media dah menyuarakan kami punya kan. Jadi kita nak supaya masyarakat tengok dan fikirlah apa yang sepatutnya.